just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di Medan ya, tepatnya di depan Pool PT Rafi. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal trip lagi menggunakan armada bus Rafi, yang kebetulan nicknamenya juga hari ini yang jalan adalah Bima, teman-teman. Saya sebelumnya udah DP, cuma waktu itu saya mundurin hari. Tadinya dapat seat nomor 1, kemudian pas mundur hari dapat seat nomor 32, teman-teman. Jadi seperti apa penasaran untuk trip saya kali ini, tripnya itu dari Medan menuju Palembang, full trip sampai Palembang. Oke, kita langsung saja ngerti ya, terus dikasih subscribe, check it out. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depan ya. Capcus. Hey, nebus tiket dulu. Nggak ada, nggak. Namanya juga siapa? Bima. 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 Motor kambing besok. Hah? 11. Oke. Cik ya. Mulai kemana? Ah. Jauh kali kan? Aan Jambi. Mantap. Pesan apa juga bukan? Pokoknya pesan dari Suaiki ya. Oke teman-teman, ini adalah tampak belakangnya ya. Nanti untuk tampak dalamnya kita langsung sekalian pas naik bus ini aja. Dan ini untuk tampak sampingnya udah menggunakan bodi EC66, jadi yang anti guling. Nah ini bisnya udah dinyalain juga. Nah ini adalah bodinya, yaitu Legacy HD Prime ada EC66 alias yang susah guling itu loh bisnya. Yuk kita langsung masuk ke dalam ya. Seatnya nomor 11, pas banget teman-teman. Aduh tuh, namanya Bima, terus di sini juga Bima, cocok ya. Kenapa nggak ada kemarin Nawi? Hah? Nawi dan Bakong. Lagi untuk yang merah. Thank you very much and goodbye. Bang, yeah. Ayo. Lan ya. Oke, okay, hati-hati.
Kalau ini jangan. Lan lan aja berarti. Jati. Yo, lan lah. Apa? Wih, makasih giveaway ini ya. Iya, cek suhu dulu. Pakai tahu enggak? Berapa? 35, siap. Nah, ini sekalian kita review aja interiornya. Ini menggunakan dashboard terbaru dari Laksana ya. Nah, ini Mercy 1526. Yuk, kita masuk seat nomor 11. Ini untuk pol sampai belakang ini ada smoking roomnya. Nah, ini untuk tempat merokok. Terus ada toilet. Nah, ini toiletnya. Aduh, pecah. Oh, bang. Kira mau dipakai pasti. Oh. Kira mau venting. Enggak dong. Untuk interiornya seperti itu ya, teman-teman. Wah, ini dari bawah. Terus ada pijakan kaki atau reclining seat di sini. Iya, tawar lagi. Ini tinggal nunggu pemberangkatan. USB port juga sudah ada nih buat ngecas. Makan jalan ya. Cek numpang dulu. Wah, nyetel filmnya Fast for Use ya. Kalian berangkat dari Pool Medan jam 16.32. 16.32 berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk belakang dulu ya. Ini mbak nikmatin fasilitas. Untuk perjalanan kali ini kita dari Medan menuju Palembang kurang lebih 1355 km dan perjalanan sepertinya 2 hari 1 malam teman-teman karena kita full lintas timur. Oke, yuk semoga selamat sampai tujuan. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Belanda. Oh, ini ada dong, mungkin no. Gerbang tol Lubuk Pakam. Boleh. Lanjutan tol paling ya, jembatan. Kayak gitu lah modelnya. Iya itu, ada gambarnya tuh. Ini yang kuat, tol. Ada depan, ada. Agak panas nun. Sing nak apa?
jauh di depan ada bis tuh. Itu masih jauh lumayan. Udah lewat kerajaan itu.
Rakat dia. Saya pelari selfie.